Bagaimana ganjaran orang yang senang menyambut kelahiran Nabi? Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab ya? Abu Lahab pamannya Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi. Habis Abu Lahab meninggal dunia, saudaranya Abu Lahab namanya Abbas, paman Nabi juga. Mimpi, lagi tidur mimpi ngelihat Abu Lahab. Ditanya sama Abbas, Abu Lahab, bagaimana kondisi kamu sekarang? Kata Abu Lahab, waduh, saya tersiksa, saya terhina, saya diazab dengan azab yang sangat pedih. Tapi kata Abu Lahab, tahu gak Abbas, tiap datang hari Senin itu azab saya diringankan. Saya diberikan izin oleh Allah untuk sedikit menghilangkan rasa dahaga, boleh minum. Istilahnya begitu kalau bahasa kita ini, kehidupan dunia, boleh minum. Supaya rasa pedih yang dirasakan oleh Abu Lahab sedikit berkurang. Kenapa? Kok bisa tiap Senin dikurangin azabnya? Kok bisa tiap Senin dapat kesempatan buat minum? Emang ente pernah berbuat apa? Ente kan mati gak beriman sama Allah. Kok bisa dikurangin? Kok bisa Allah baik begitu? Katanya si Abu Lahab, karena waktu ponakan kita Muhammad bin Abdullah lahir ke dunia, budakku Thuwaibah datang mengabarkan, Sayyidi ya Abu Lahab, ini udah lahir tuh ponakanmu. Itu aku sangat senang dan bahagia dan gembira. Aku berikan hadiah ke orang-orang fakir miskin di Mekah. Aku bebaskan Thuwaibah karena yang sudah membawa kabar gembira yang luar biasa menyenangkan hatiku. Nah, karena aku pernah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad satu kali, akhirnya tiap hari Senin aku mendapatkan ganjaran. Padahal aku mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang penyair mengatakan, hadza kafirun jaa dzammuhu bitabbat yadah fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumi ithnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini orang kafir, enggak pernah beriman. Udah diterangkan di Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab. Udah terang nih ayatnya, jelas banget. Tapi orang yang kafir ini tiap hari Senin selalu dia punya azab diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena pernah berbahagia di hari itu menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu kiranya bagaimana kondisi orang yang dia beriman kepada Allah, dia selalu sepanjang umurnya senang dengar nama Nabi, dia senang solawat kepada Nabi, dan wafatnya pun dalam keadaan beriman kepada Allah. Kira-kira ganjaran sebesar apa yang Allah akan berikan kepadanya?